Cara budidaya ikan lele dumbo di kolam agar cepat besar. Bagi pemula, lele dumbo adalah jenis ikan lele yang berasal dari Afrika. Jika dibandingkan dengan lele jenis lain, lele dumbo memiliki ukuran yang lebih besar dan patil yang dimiliki tidak tajam. Berikut cara budidaya ikan lele dumbo. 1. Pembuatan kolam ikan. Budidaya ikan lele dumbo dapat dilakukan di kolam tanah, kolam terpal, kolam tembok atau yang lainnya. Jika menggunakan kolam tanah, maka kolam dibuat dengan ukuran 7x5 meter dan kedalaman sekitar 1 meter. Setelah kolam tanah selesai dibuat, keringkan selama 3 hari, lalu pada hari keempat taburkan kapur sebanyak 100 gram per meter dan pupuk kandang sebanyak 700 gram per meter. Biarkan selama 3 hari tanpa air. Jika menggunakan kolam terpal, ada 2 cara membuat kolam terpal, yaitu dengan membuat galian tanah terlebih dahulu dan dengan membuat kolam terpal dengan rangka bambu atau kayu. Untuk 100 ekor ikan lele dumbo, maka ukuran kolam yang dibuat yaitu 2 meter x 1 meter x 1 meter, 2 penebaran benih sekitar 1 bulan atau memiliki ukuran sekitar 5 sampai 110 cm. Penebaran bibit ini dilakukan pada pagi hari. 2. Pemberian pakan tambahan. Benih lele yang sudah ditempatkan di kolam akan mendapat makanan alami seperti fitoplankton dan zooplankton. Bisa juga tepung pelet sebanyak 1 gram per 1000 ekor bibit. 3. Penyakit pada lele dumbo. Penyakit yang sering menyerang ikan lele dumbo antara lain Ichthyophthirius multifiliis atau bintik putih. Penyakit ini dapat dicegah dengan melakukan persiapan. Telah terserang penyakit ini, cara mengobatinya dapat dilakukan dengan menebarkan garam dapur sebanyak 200 gram per meter dalam kolam setiap 10 hari berturut-turut. 4. Waktu panen ikan lele. Ikan lele dumbo dapat mulai dipanen setelah berumur sekitar 3 bulan. Terhitung mulai dari waktu penebaran benih ikan lele dumbo tersebut. Pertumbuhan badan berubah dari berukuran berat sekitar 10 gram menjadi sekitar 200 sampai 300 gram. Semoga